menginjakan kaki di kediaman Dinas Bupati Indra Giri Hilir. Penjabat Bupati Erisman Yahya bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kartika Sari disambut dengan gelaran doa bersama. Kegiatan berlangsung pada Kamis 15 Agustus 2024 yang dihadiri penjabat Sekda Inhil, para asisten Sekda, staf ahli bupati, pimpinan OPD, pejabat terkait, dan tokoh agama. Dalam momen ini, doa-doa dilantunkan guna mengharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun negeri seribu parit. Gelaran ini selain untuk meningkatkan silaturahmi, tetapi juga diharap dapat membawa keberkahan bagi Indra Giri Hilir. Nirmadi Disa dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.